atas serbamuslim.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Najla dari serbamuslim.com. Kali ini saya mau mereview buku saku lagi ya. Di sini buku yang berjudul Tuntunan Doa Harian Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih. Buku ini ditulis oleh Syekh Hama Muhammad Al-Jir dan di Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Totalnya ada 64 halaman. Rata-rata buku saku jumlahnya 64 halaman ya. Ini langsung kita lihat seperti apa isinya. Ini salah satunya ada doa Nabi Zakaria atau agar dikaruniai anak. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Ini diambil dari Al-Qur'annya. Ini juga. Yang ini juga doa Nabi Ayub agar disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Ini juga diambil dari Al-Qur'an surat Al-Anbiya. Kemudian doa Dzunnun atau Nabi Yunus ketika menghadapi kesulitan. Kemudian doa Nabi Ibrahim dan putranya agar amal ibadah mereka berdua diterima. Dan seterusnya banyak ya. Jadi ini memang doa-doanya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, dari hadis-hadis juga. Jadi lengkap dan banyak doanya. Ini doa-doa dan zikir-zikir dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Doa ketika hendak tidur, Allahumma bismika ahya wa amut. Atau mungkin lafaz yang lain juga ada ya. Kemudian ketika bangun tidur, ketika hendak tidur membaca zikir-zikir seperti ini, baca ayat kursi dan lain-lain, banyak ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat dan ini dipraktekkan setiap hari atau harian dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Di sini ada doanya, termasuk tadi doa dalam kesulitan, doa ketika sakit dan lain-lain. Insya Allah lengkap ya. Harganya juga murah ya, tidak sampai 10.000. Bagi teman-teman yang berminat, teman-teman silakan order di web kami di www.serbamuslim.com atau teman-teman juga bisa order via WhatsApp kami di 087 870 173 490. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.